السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha mengasihi hamba-Nya, yang Maha tahu akan kapasitas hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita setiap potensi, fitrah, akal, panca indera, hati nurani. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa apapun yang telah Allah berikan kepada kita tidaklah cukup dengan begitu saja, namun masih butuh bimbingan, masih butuh adanya wahyu. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan utusannya. Dipilihlah manusia-manusia terbaik dengan akal-akal yang paling sempurna, dengan sifat yang paling unggul dan mulia, dengan nasab yang dipilihnya, dengan hati yang paling bersih. Dipilih dari setiap generasi orang-orang terbaik tersebut untuk menerima risalah dan wahyunya dan menyampaikan risalah dan wahyu ini kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga risalah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah wahyu ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi seorang rasul di antara mereka, rasulan minhum yatlu alaihim ayatih, yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang walaupun mereka sebelumnya sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah misi dan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan agama yang beliau terima dari wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Quran, mengamalkannya, mengajarkannya dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kebenaran itu adalah yang datang dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman, namun dengan berjalannya waktu, dengan mulai banyaknya syahwat dan kepentingan manusia, maka beragamlah orang memiliki kepentingan terhadap masing-masing ayat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kepentingan syahwat masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, maka beragamlah pemahaman dan aliran, menjadi banyak kelompok-kelompok yang semuanya mengira bahwa dirinya adalah benar. Dan ketika pemahaman terhadap bahasa Arab menjadi melemah di kalangan kaum muslimin, maka begitu banyaknya dan mudahnya kaum muslimin yang ditipu, dibohongi dengan da'i-da'i dan ustad-ustad yang mereka ini membolak-balikkan makna dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika generasi pertama dari umat ini,
Generasi yang dimana para sahabat masih hidup. Kita membaca di dalam sirah bagaimana berapa banyaknya dari orang-orang yang hidup di masa Abu Bakar yang mereka tertipu dan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, si pendusta. Nabi yang mengaku Nabi palsu. Dia mengaku Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Dan itu pun banyak pengikutnya. Apalagi di zaman generasi yang semakin jauh dari zaman Nabi kita Muhammad SAW. Yang wahyu Al-Quran dan sunnah semakin jauh dari kehidupan kita. Dan yang menjadi imam, menjadi qudwah di dalam kehidupan kita adalah syahwat dan nafsu kita. Kepentingan-kepentingan kita dan kemauan-kemauan kita. Kecenderungan ini dan bahkan didukung oleh sebagian ustadz dan da'i yang ketika mengajarkan kepada kita tentang agama, menyampaikan keberagaman pendapat dan pikiran, menyampaikan beragamnya pemahaman dalam agama, dan mempersilahkan kepada umat untuk memilih sesuai dengan kecenderungannya. Ketika masyarakat dan orang-orang awam yang tidak memiliki dasar ilmu agama, tidak memiliki kecukupan pemahaman, kemudian diberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih, ada pendapat A, B, C, dan silahkan pilih yang mana bagi Anda. Apa standarnya? Apa standar yang dipakai oleh orang-orang awam untuk mengambil pilihan dari pendapat-pendapat yang beragam ini? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hawa nafsunya. Kecenderungan hawa nafsu, menurut saya yang enak adalah ini. Menurut saya yang enak adalah itu dan yang lain sebagainya. Dan inilah contoh dai-dai yang mereka bukan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, tapi mengajak umat untuk cenderung mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri mereka masing-masing. Ikhwatal iman, bagi kita yang mengharapkan kemurnian agama Islam ini, maka hendaklah mereka mencarinya dari sumber utamanya sebelum dikotori dengan akal pikiran, sebelum dikotori dengan kepentingan-kepentingan, yaitu wahyu. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana? Yaitu yang benar-benar menyampaikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan utuh sampai hari ini? Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wahyu ini ibaratnya adalah air dan akal adalah wadah untuk menadahnya. Semakin bersih akal itu, semakin utuh wahyu ini sampai kepadanya. Maka karena tidak ada akal dan hati yang lebih bersih dan jernih melebihi akal dan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah berikan wahyu itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau, karena tidak ada hati yang lebih bersih melebihi hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muhajirin wal ansar, yang diantara imam-imam mereka adalah al-khulafaur rasyidun Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka Allah titipkan amanah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemudian kepada generasi sesudahnya tabi'in yang kemudian diemban oleh imam-imam yang mukhlisin, imam-imam kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya yang tidak disebut di dalam kitab-kitab sejarah. Namun jasa mereka, merekalah yang menjadi guru-guru dari imam-imam tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Ketika aku nanti pergi, maka akan terjadi pada sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Ketika mereka hilang generasi itu, maka akan terjadi pada umat ini apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Al-Quran, Islam tidak diambil kecuali dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah datangnya kebenaran dan sempurnanya kebenaran itu, semua bubuhan dan tambahan yang muncul sesudahnya adalah kesesatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kemudian kita mengecilkan akal. Karena
sempurnanya Quran dan Sunnah tidak akan bernilai bagi orang-orang yang tidak memiliki akal. Demikian pula sebaliknya, sempurnanya akal tanpa bimbingan wahyu pasti tersesat. Tidak akan mungkin benar ketika seseorang mengamalkan Quran dan Sunnah kecuali dengan kesempurnaan akal. Maka di antara kaidah yang ditegaskan oleh para ulama bahwa akal yang lurus tidak akan menyelisihi nas yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan, pertentangan antara akal dengan wahyu, mana yang harus didahulukan? Wahyu, karena wahyu ini sumbernya adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, dan akal sumbernya adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Akal ini bagaikan panca indera, bagaikan mata, yang sedangkan naql Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah bagaikan cahaya. Mata setajam apapun dia bisa melihat, ketika tidak ada cahaya sama sekali, mata tidak akan berfungsi. Demikian pula dengan akal manusia, ikhwatal iman. Sehebat apapun akal itu, namun jika tidak dibimbing oleh wahyu, maka tidak akan berfungsi apapun yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Aw man kana maytan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumat. Apakah orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia, apakah sama dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan? Orang yang berakal namun tidak dibimbing dengan wahyu berjalan di dalam kegelapan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang berakal dia mengambil manfaat dengan akalnya di dalam kehidupan dunianya. Demikian pula sama seperti binatang dengan potensi naluri yang telah Allah berikan kepada masing-masing binatang itu. Mereka berjalan, mereka terbang, mereka membuat sarangnya, mereka menghindar dari musuhnya. Semua potensi itu ada kepada setiap makhluk yang Allah berikan kepada mereka. Namun manusia dengan akalnya, dia tidak akan bisa dengan sendirinya mengetahui siapa Tuhannya. Apa yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan dunia ini? Apa yang Allah cintai dan Allah benci? Yang harus dia kerjakan dan yang harus dia jauhi? Dia tidak akan bisa menjangkau dengan akalnya. Kemana nanti setelah kehidupan dunia ini? Apa itu mati? Kemana setelah kematian? Ini tidak akan bisa terjawab kecuali mereka-mereka yang di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allah adalah wali, Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Cahaya yang Allah sebutkan nur dengan mufrad, dengan tunggal, menunjukkan sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bercabang. Sumber itu satu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercabang. Walaupun cahaya itu beragam warnanya, sinarnya bisa berupa Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengatakan bahwa dia cukuplah dengan akalnya, tidak perlu dengan wahyu, bagaikan orang yang mengatakan dia bisa berjalan di tengah kegelapan dengan matanya tanpa cahaya, dan itu adalah kebohongan. Orang yang mengingkari hakikat kapasitas dirinya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya bahwa wahyu yang Allah firmankan kepada kita itu adalah cahaya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendukungnya, yang membelanya, yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah orang-orang yang diberikan hidayah. Merekalah yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan adapun orang yang mengatakan bahwa saya tidak akan beriman kecuali yang masuk akal. Yang masuk akal saya terima, yang tidak masuk akal tidak saya terima. Kita katakan kepada orang tersebut bahwa
tidaklah sesuatu yang masuk akal sekalipun bisa masuk akal bagi semua akal manusia. Berapa banyak yang logis bagi sebagian orang, namun tidak logis bagi sebagian yang lain. Ini ukuran akal. Apalagi menjadikan standar kebenaran adalah akal yang ada pada akal manusia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sesuatu, kecuali sesuatu, bukan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan Allah menjadikan akal ini bagian dari panca indera kita. Bagian dari panca indera. Sebagaimana mata ada batasannya, tidak semuanya bisa dilihat oleh mata. Siapa di antara kita yang bisa melihat virus? Padahal ada. Semua yakin. Bukan berarti karena tidak bisa dilihat oleh mata kemudian kita mengingkari keberadaannya. Kita meyakininya. Ada. Tapi panca indera kita, mata kita tidak bisa melihatnya. Telinga kita terbatas. Kita tidak bisa mendengarkan banyak hal yang ada di sekitar. Bukan kita tidak bicara akan yang gaib. Siapa di antara kita yang bisa mendengarkan jejak kaki semut yang mungkin berjalan di kaki kita saat ini? Tidak bisa mendengar. Terbatas. Sebagaimana terbatasnya mata dan telinga, demikian pula akal Allah berikan batas kepada mereka. Maka itulah pentingnya wahyu ikhwatal iman. Dan ini Anda sampaikan dalam khutbah kesempatan ini ikhwatal iman. Karena di zaman yang penuh dengan syubhat dan fitnah seperti sekarang, banyak para da'i, para ustaz, para kiai bahkan, yang mereka ini mengajarkan agama bukan bersumber dari qala Allah wa qala Rasul. Tapi mereka bermain dengan kata-kata, dengan ilmu kalam. Sehingga muncul yang tersebar, yang sangat viral di sebagian kita pada saat ini. Ada seorang kiai sampai mengatakan, dengan tegasnya dia mengatakan, saya katakan tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Ya Allah, seorang kiai. Seorang kiai dia mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada satupun nas Al-Quran bahwa Allah itu ada. Apakah dia baca surat Al-Fatihah? Apakah dia baca Quran? Quran semuanya adalah bukti bahwa Allah itu ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhannya seluruh alam semesta. Dan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-zahir. Yang menunjukkan bahwa maha adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sampai dia bermain-main dengan kata-kata. Dia mengutip katanya, dia mengutip dari seorang imam dengan mengatakan, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Dan yang ada itu ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ini permainan kata-kata syaitan yang disampaikan oleh orang-orang yang berjubah seperti kiai seperti ini. Dan kemudian dia bermain-main dengan kata-kata, memalingkan umat manusia dengan sok kepintaran akalnya. Dan dia memalingkan kita dari wahyu qala Allah wa qala Rasul. Kebingungan yang seperti ini tidak akan pernah kita dapati bagi mereka-mereka yang didinginkan hatinya dengan cahaya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan Quran dan sunnah. Allahul musta'an. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang merusak pemahaman terhadap keislaman adalah suatu ilmu yang sangat tidak dibutuhkan oleh manusia, bahkan merusak kehidupan manusia, yaitu ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantiq. Yang mereka ini sebagaimana namanya, filsafat ini mencari hakikat kebenaran sesuatu hanya bersumber dengan akal saja. Dan ilmu filsafat ini terkadang diajarkan, dan bukan lagi terkadang, bahkan diajarkan di banyak, di kampus-kampus, sekolah-sekolah agama, untuk mengajarkan tentang kebenaran, seakan-akan berpakaian dengan pakaian membela Islam, namun pada hakikatnya ingin merusak Islam dengan ilmu tersebut. Ilmu kalam sesuai dengan namanya adalah permainan kata, kalam, mantik, ucapan. Mainan kata-kata, definisi ilmu, tentang ada, tentang tidak ada, tentang penuh, tentang kosong,
tentang hal segala sesuatu yang sudah sesuatu yang dipahami secara mendasar oleh akal manusia, kemudian mereka mencoba mendefinisikannya lagi. Apa sih panas itu? Apa itu dingin? Padahal orang yang kehilangan akalnya bisa merasakan mana panas dan dingin. Tapi karena mereka bermain-main dengan seperti ini untuk membodohkan orang yang jauh lebih pintar dari dirinya dan untuk mengelabuhi kebodohan yang ada pada dirinya. Maka oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini sangat dibenci oleh para ulama salaf terdahulu. Saya akan sampaikan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah terkait tentang hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Law anna rajulan wassa bi kutubihi min al-ilmi li akhar wa kana fiha kutubul kalam la tudkhal fil wasiyah li'annaha laysat min kutubil ilm." Andai kata ada seseorang punya perpustakaan dan dia mewasiatkan buku-buku di perpustakaan itu untuk orang lain, dan di antara buku-buku di perpustakaan itu ada buku-buku filsafat dan ilmu kalam, maka jangan pernah memasukkan buku filsafat ke dalam wasiatnya, karena itu bukan bagian dari ilmu, bukan bagian dari ilmu. Li'annaha laysat min kutubil ilm, bukan bagian dari kitab ilmu. Imam Syafi'i juga berkata, "Law ya'lamun nasu ma fil kalami wal ahwa illa farru minhu kama yafirruna minal asad." Andai kata manusia tahu bahayanya ilmu kalam, mereka akan lari dari ilmu kalam dan filsafat ini seperti larinya mereka dari singa. Dan juga beliau rahimahullah mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma ra'aitu ahadan irtada bil kalami fa aflah li an yubtala al mar'u bi kulli dhanbin nahallahu anhu ma khala asyirk khairun lahu min an yubtala bil kalam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang mempelajari ilmu kalam kemudian dia selamat dari ilmu itu. Dan andai kata seseorang melakukan semua dosa yang Allah larang, semua dosa yang Allah larang kecuali syirik, lebih baik baginya ketimbang dia belajar ilmu kalam. Allahu Akbar. Walaupun dia mencuri, berzina, membunuh, dan apapun itu yang dia lakukan selain syirik, lebih baik dia melakukan semua maksiat itu ketimbang dia belajar ilmu mantik dan ilmu kalam. Dan beliau rahimahullah mengatakan, "Hukmi fi ahli al-kalami hukm Umar radhiyallahu anhu fi sabiq." Hukumanku terhadap mereka yang belajar ilmu mantik dan kalam sebagaimana hukumannya Umar bin Khattab terhadap Sabir, "An yudrabu bil jarid," dicambuk dengan pelepah kurma, "wa yuhmalu 'alal ibil," dikelilingkan diarak di tengah kota, "wa yutafu bihim fil asha'ir wal qabail," dibawa keliling, "wa yunada 'alaihim," dan diberikan sambil diperingatkan, "hadza jazaa'u man taraka al kitaba wa sunnata wa aqbala 'ala ilmil kalam." Inilah hukuman bagi mereka-mereka yang meninggalkan Quran dan sunnah dan kemudian belajar ilmu kalam, ilmu mantik. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, murid beliau Al-Imam Al-Muzani yang meringkas kitab Al-Umm Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa dulu sebelum saya ketemu Imam Syafi'i, saya belajar ilmu mantik, ilmu kalam ini. Namun ketika saya ketemu Imam Syafi'i, aku bertanya tentang hal ini, tentang ilmu ini kepada beliau. Maka Imam Syafi'i bertanya kepada aku, "Tadri aina anta?" Kamu tahu kamu berasal dari mana? Maka kata Al-Imam Muzani, "Iya, saya tahu. Ana fil Masjidil Jami' bil Fistat." Saya dari Masjid Jami' di Fistat. Kata Imam, "Anta min Taran." Kamu dari Taran. Taran ini adalah satu samudra yang kalau bahasa kita yang mudah untuk dianalogikan, disamakan adalah kamu berasal dari segitiga Bermuda. Kamu dari sana. Yang setiap kapal laut atau pesawat yang melewat sana pasti ditelan oleh gelombang yang ada di sana. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Tinggalkan ilmu ini. Tinggalkan ilmu atau kamu akan celaka." Kata beliau, "Tidak akan selamat kamu dari sana." Kemudian kata beliau, "Aku pun meninggalkan ilmu ini. Aku belajar fiqihnya Imam Syafi'i dan aku mencintai ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah." Dan kata beliau, "Jika bukan karena apa yang diajarkan Imam Syafi'i untuk memperingatkanku dari bahaya ini, mungkin aku tidak menjadi seperti sekarang yang sampai hari ini namanya masih disebut." Kita lihat ikhwatal iman, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memperingatkan bahaya ilmu ini. Namun bagi semua pengikutnya, semua pengikut Imam Syafi'i yang katanya bermadhab Syafi'i, mereka bermain-main akidah dengan ilmu kalam dan mantik. Padahal Imam Syafi'i menghukuminya seperti ini. Semua yang mengaku bermadhab Syafi'i selalu mengatakan fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari,
tarekatnya sufi. Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Kenapa tidak mempelajari akidahnya Imam Syafi'i? Kenapa harus mempelajari akidah Asy'ariyah yang merupakan sumber dari dasarnya ilmu mantik dan kalam? Kenapa meninggalkan akidah Imam Syafi'i yang lurus di atas Al-Quran dan Sunnah? Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri rahimahullah telah melepaskan akidah sesatnya ini dan beliau mengatakan, saya di atas akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan diberi anugerah untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita yang batil itu batil dan agar kita menjauhinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li wali walidina, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.